kebetulan di sini tidak ada penginapan lah. Oke, cuma saya ada penginapan dulu. Siap. Kebetulan yang pakai yang Ron Makassar yang pesawatnya juga mau pakai. Siap. Oh, yang itu. Siap. Bapak mau bawa semua, yang bisa minta izin. Mohon kita tempat terangkatnya. Tidak masalah. Ya. Kami anak jalanan. Anak jalanan kita, Pak. Besok kita pagi dengan saya, Pak. Iya, paginya. Untuk berapa, Pak? Oke. MI ini ya. Akan saya bawa ke Majene ke stasiun. Ya. Saya minta tolong dari sekarang di koordinasikan. Ya. Truknya dibawa ke sana. Sudah. Ya. Ya. Karena 2 ton itu satu kali angkut, Pak. Ada. Ya. Betul juga lihat. Oh, satu kali angkut aja. Angkut aja. Pakai ini. Itu bisa. Oh, pakai MI ya? Iya, pakai MI. Bagaimana? Atau berkenan berapa kali angkut? Kalau berapa kali angkut pakai itu. Ya kecil. Yang kecil aja, Pak. Oh, gitu? Ya. Enggak apa-apa. Supaya bisa kita manuvernya lebih ke beberapa tempat gitu ya. Karena masalahnya Mas, Ulumanda itu kecamatannya gede. Iya. Dan di desa Ulumandanya itu saya masuknya Tande Alo itu saya bisanya cuma ke Tuakong kota itu. Iya. Nah, pada desanya ada kalau Tande Alo. Iya. Tapi nanti titiknya kita diskusi kan, Mas. Ya. Nanti berarti titik muatnya dari mana? Dari stadion. Dari stadion. Iya. 2 ton itu berarti saya bagi jadi 5 sorti. Boleh. Gimana? Iya. Bisa. Kalau satu kan ada juga di pulau. Jadi kalau bisa. Satu ini bisa. Hah? Nanti bisa saya atur. Iya, bisa. Makasih komandan. Sama-sama. Cuma gini, kita konteksnya siapa orang?